Ayo ah. Ya. Ayo deh. Mendek jadi sedih. Hah? Ini ke video. Tadi enggak? Aduh, si gue ada naik nanti kayak itu bukan deh. Ini suasana di depan alun-alun penuh sesak oleh pengantar jemaah haji kloter 14. Ini suasana keberangkatan 1 jam menjelang keberangkatan jalan Kian Santang nih. Tuh bisnya udah ada, bis kakak dindinnya nggak bisa masuk deh. Main kemana? Lihat dulu bentar atuh. Lihat dulu kebentar. Lihat bentar. Lihat bis-bisnya tuh. Gak ada bisnya. Yuk, ini jalan sini. Wah. Kemarin 2.000 isi 100 kepala kuping kapas. 2.000 hanya isi 100, 2.000. Sok jajan lampa. Masjid Agung Garut. Mau jajan apa, Dek? Boleh masuk. Pengantar kita nunggu di sini. Kita nanti lihat pas keberangkatan. Mana? Sok, dik. Para jemaah haji sudah berada di dalam. Ah. Tuh. Sudah berada di dalam. Dan ini memancong. Wah, segala ada nih. Seger monyet pun ada. Ini keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Garut kalau tidak salah di kloter 14. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin.
Aduh, haus begini nih nyari minum dulu. Inon bu, naon? Jeruk. Jeruk, kena jeruk. Nutrisari. Nutrisari, 5.000 ini teh ya. Ini punten kukiwanya, punten kukiwa. Wah. Ya, mangga, nuhun. Lihat si Kila nih lagi mewarnai, bukan menggambar. Cilok kamemet. Kan ada mau nyalira itu? Manis. Oh nyalak deh. Ya. Punten iku kiwa. Ya. Cilok sekarang nih. Nanti kita bergeser ke masjid ya. Sambil sholat zuhur. Tidak lihat ini. Neni Kurniasi, Eis Kurniasi, Bapak Kurnia Hari. Es jeruk, teh air, minum. Para tamu Allah, alhamdulillah yang sudah melaksanakan sholat duhur, segera merapat ke masing-masing bis, dan mohon dengan salam hormat kepada seluruh petugas, baik dari Kementerian Agama, maupun dari masing-masing KPIH, untuk melaporkan di 1 sampai 10 bila jamaahnya sudah masuk di insyaallah tepat jam 1.00 jamaah kloter kedua gelombang pertama kloter 14 Kabupaten Garut insyaallah akan dilepas. Oleh karena itu sekali lagi ada saran datangnya Pak Haji jangan bahasa Indonesia. Bahasa Dayang, ibu-ibu, bapak-bapak, para tamu Allah, baik KBIH Umul Kuro, Atanapi KBIH Nusanesna, saupami parantos rengse netepan duhur mana diantos di masing-masing bis kakali dewi diantos di masing-masing bis kak petugas di Kementerian Agama mungkin di masing-masing KBIH. Dengan seluruh perkepimda yang sudah hadir menuju panggung utama tepat jam 13.00 akan diadakan
Mohon bersatu, bersatu semua. Ya, perjuangan nih umur pro dengan segala hormat kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Dr. Helmi Budiman kami. Wah, dibuka ini pintu. Adik sekalian, sekali lagi kita akan melepas jemaah haji kita yang tentu merupakan keluarga dari kita yang kita cintai, yang kita sayangi, dan mari kita sama-sama setelah kita tadi mendengarkan doa, mari kita sama-sama mengiringi jemaah haji kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah para bapak dan ibu sekalian, rombongan jemaah sudah dilepas Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati. Mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai tujuan. Termasuk ibu bapak, keluarga besar yang mengantar, selamat kembali ke masing-masing. Mudah-mudahan selamat dan sampai bersama. Alhamdulillah. Jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Garut yang tergabung di kloter 14 sudah diberangkatan barusan.
Ini suasana di sekitaran halaman pendopo ya, di alun-alun Garut. Baru saja diberangkatkan jemaah haji asal Kabupaten Garut ya, hari ini Minggu 27 Mei 2023. Terlihat keluarga banyak yang menangis ya, tersenduh melepas keberangkatan keluarga. Wah, anakku di mana nih? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.